Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara perayaan di Hari Raya Imlek di Jakarta, Presiden Gus Dur bercerita tentang Neil Armstrong yang disebut-sebut sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Ternyata, predikat itu tidak benar kok. Buktinya, ketika Mas Armstrong sedang berjalan-jalan di bulan dengan bangganya, dia ketemu dengan seorang Cina dan seorang Indonesia. Keduanya jauh lebih dulu berada di sana. Neil Armstrong yang terbang ke bulan dengan pesawat Apollo 11 kaget dan bertanya-tanya kepada si orang Cina bagaimana caranya dia sampai di bulan. Kami bekerja sama dengan saling naik. Kami bekerja sama dengan saling naik pundak seluruh penduduk. Akhirnya sampailah saya di sini, jawab yang ditanya. Wah, pikir Armstrong, 1 miliar manusia rupanya bisa ditumpuk-tumpuk dan akhirnya bisa sampai ke bulan. Kalau Anda, bagaimana cara bisa sampai di sini? Tanya Armstrong kepada orang Indonesia. Saya bisa ke sini naik tumpukan kertas-kertas seminar. Dikit-dikit seminar, seminar, sertifikat, ini itu, buat apa coba? Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau Kakawi Channel edisi Humor Gus Dur. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.